Baiklah pemirsa, kita beralih ke informasi menarik lainnya. Menyantap roti bakar tak perlu mengeluarkan budget yang banyak. Salah satu roti bakar yang dapat disantap masyarakat Kota Lubuk Linggau yaitu roti bakar Hijrah yang menyediakan menu lezat dengan harga murah dan rasanya enak. Roti bakar selalu jadi camilan favorit. Ada rasa manis dan gurih yang sama-sama enak untuk mengganjal perut dan bikin nagih. Salah satu roti bakar di Kota Lubuk Linggau yang bikin nagih yakni roti bakar Hijrah. Roti bakar Hijrah di Kota Lubuk Linggau terdapat 3 outlet, yakni di Waterfang, Tala Bandung, dan di Tabakoji yang sudah grand opening pada 22 Maret 2021. Berada di Jalan Yosudarso, Kelurahan Tabakoji, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, tepat di depan Sun Travel Mobil. Roti bakar hits dan islamik ini buka setiap hari mulai pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain menyediakan roti bakar lezat, terdapat menu lezat lainnya yang tak kalah enak rasanya seperti nasi goreng sapi, black burger, mie goreng spesial, dan menu baru, chicken katsu, nasi goreng pataya, serta minuman segar. Terkait harga dimulai dari Rp9.000 sampai dengan Rp29.000. Pas untuk kantong mahasiswa dan pelajar yang hobi nongkrong. Pemilik roti bakar Hijrah, Putra, mengatakan di roti bakar Hijrah ada menu terbaru yaitu sate kelinci dan promo menarik berupa voucher berhadiah. Untuk menu-menu baru yang kita andalkan di sini adalah yang pertama mulai dari kita ada nasi goreng pataya, kita bandrol dengan harga Rp16.000 saja. Kemudian ada chicken katsu yang kita bandrol dengan harga Rp16.000 saja. Dan minggu depan ini yang akan segera rilis ini adalah ada sate kelinci, tongseng kelinci, dan gulai kelinci. Juga ada rendang kelinci juga yang akan dimulai dari harga Rp28.000 untuk sate kelincinya 10 tusuk. Jelas, kami mengadakan promo. Ini mulai hari ini kita bagikan voucher gratis dengan syarat mereka follow IG kita, follow Facebook kita, kemudian upload foto di IG kita dengan hashtag roti bakar Hijrah itu sebanyak 5 foto. Kemudian bisa ngambil voucher di sini untuk ditukarkan pada hari Jumat besok. Kita akan ada roti gratis 1 bungkus. Ya, mudah-mudahan kita bisa diterima di masyarakat di sini, kemudian kita bisa eksis, bertahan lama, dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakat Lubuk Linggau. Salah seorang karyawan roti bakar Hijrah, Novel, mengatakan roti bakar Hijrah beda dari yang lainnya, dimulai dari rasa dan pelayanan. Ia berharap roti bakar Hijrah dapat berkembang lagi. Bakarnya beda dari teman, rasanya dia lebih banyak. Dan ada dua varian, yaitu dia premium sama roti bakar biasa. Kalau premium itu dia lebih banyak isinya, dan toppingnya pun terasa itu. Kalau yang biasa itu cuma ada 3 dia, tapi enak juga. 3 yaitu selai dia isinya. Roti bakar Hijrah di Lubuk Linggau ini sangat berkembang dan maju. Rencana kami akan membuka lagi cabang, tapi kami lagi mencari situasi dan tempat. Mardiana Silangpari TV melaporkan.